Sebelum lanjut ke video, subscribe ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Anto Wahyu Atmojo. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya kita tetap bisa jalan-jalan. Nah, kali ini saya sedang berada di daerah Temon nih teman-teman. Jadi tepatnya berada di jalan tembus yang dari jalan nasional daerah Temon yang mau menuju ke jalan Dendels. Nah, kali ini saya pengen melintasi jalanan atau jalan Congot Purworejo nih teman-teman. Jadi saya pengen tahu kondisi jalan Congot Purworejo sekarang. Nah, untuk awal perjalanan kita akan memulai dari daerah Temon, tepatnya dari jembatan Congot. Nanti dari jembatan Congot ini ke barat, kita akan langsung masuk ke kanan. Nah, gimana keseruan saya melewati jalan Congot Purworejo ini? Ikuti perjalanan saya kali ini ya teman-teman. Oke, kali ini kita sudah sampai di pertigaan jalan yang mau menuju ke Pantai Congot. Nah, di depan itu nanti akan ada jembatan Congot ya teman-teman. Nah, dari jembatan Congot ini di ujungnya itu kita langsung belok ke kanan atau masuk ke jalan Congot Purworejo. Oke, begitu kita masuk ke jalan Purworejo Congot ini, kita akan menjumpai pasar pagi Congot. Kita lurus saja ya. Nah, nanti akan ada belokan ke kiri. Nah, kita akan mengikuti jalan ini. Kali ini kita sedang berada di wilayah desa Watukura atau Watukuro, kecamatannya Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Nah, kali ini kita memasuki jalanan yang dekat dengan perkampungan ya. Jadi untuk jalannya agak sedikit sempit dan harus berhati-hati karena banyak binatang-binatang peliharaan yang sering nyebrang, terus ada anak-anak juga begitu. Nah, untuk kondisi jalannya lumayan bagus walaupun agak bergelombang dan sedikit bumpy. Kemudian ada juga lubang-lubang di jalan. Nah, selepas perkampungan kita akan melewati jalanan yang kanan kirinya adalah persawahan yang sangat luas ya teman-teman. Jadi pemandangannya itu sangat bagus sekali, sawah yang sangat luas, terus hijau begitu. Namun yang sangat disayangkan adalah kondisi jalannya. Ini kan sempit ya, sempit terus relatif rusak. Jadi di beberapa ruas jalan itu terdapat spot-spot jalanan berlubang atau aspal yang sudah mengelupas dan itu sangat banyak sekali. Jadi apabila teman-teman melewati ruas jalan ini itu harus lincah ya. Jadi maksudnya harus bisa menghindari lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan. Apalagi di musim hujan seperti ini, lubang-lubangnya itu nggak kelihatan. Jadi bisa aja sewaktu-waktu kejeglong begitu. Nah, walaupun jalanan rusak, ini sebenarnya
di kanan kirinya dari tadi itu saya menjumpai tumbukan material ya, tumbukan material. Jadi saya menduga bahwa jalanan atau jalan Congot Purworejo ini sedang dalam proses perbaikan, dan ada juga beberapa pekerja yang sedang memperbaiki, dan juga ada beberapa alat berat yang sedang beroperasi. Oke, saat ini kita sedang berada di wilayah Banjarsari. Kecamatannya masih Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Nah, itu di depan tuh nampak alat berat ya, stonewalls begitu, sedang melakukan pengerasan jalan. Nah, jadi jalan yang habis dikasih material terus dikeraskan terlebih dahulu. Nah, tapi untuk pengerasan jalannya ini kalau saya lihat itu cuman di spot-spot yang rusak saja ya. Jadi yang rusak itu ditimbun material kemudian dikeraskan lagi. Nah, yang ditakutkan nanti ke depannya itu akan rusak lagi kalau cuman spot-spot gitu biasanya. Tapi ya udah lumayan lah, daripada rusak diperbaiki walau cuman sedikit-sedikit begitu sudah lumayan. Nah, setelah kurang lebih 15 menit saya melewati jalanan bergelombang yang membuat pantat dan badan kesemutan. Nah, kali ini saya sudah sampai di ruas jalan yang sangat halus dan sedikit agak lebar ya. Jadi ini sudah melalui atau sudah ada perbaikan jalan, tepatnya di ruas jalan di area atau wilayah Desa Sidoarjo, Kecamatan Purwodadi, Purworejo. Nah, jalanan di sini sudah sangat mulus dan sangat agak sedikit lebar begitu. Dan banyak juga pengendara motor atau kendaraan yang sudah bisa sedikit ngebut di sini ya, dibandingkan saat melewati ruas jalan yang rusak tadi. Saat ini kita sampai di wilayah Bubutan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Nah, di sebelah kiri itu ada SMP Negeri 27 Purworejo. Jadi ini anak-anaknya baru saja keluar ya, baru saja pulang. Dan kita harus hati-hati saat melewati area ini karena area sekolah. Oke, saat ini kita sampai di pertigaan yang kalau ke kiri itu ke arah Jalan Dendles. Kita ambil yang lurus ya. Jadi kita masuk ke jalanan di mana jalanannya itu kondisinya berupa cor-coran atau semen begitu ya, seperti jalan tol. Jadi jalan cor ini nanti akan kondisinya akan seperti ini terus nanti sampai dengan perempatan Purwodadi. Jadi lampu merah perempatan Purwodadi. Oke, di depan itu kita sudah sampai di perempatan lampu merah Purwodadi ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan itu ada terminal Purwodadi, terus pasar Purwodadi, terus itu jalan menuju ke
Jalan Nasional, tepatnya di daerah Bagelen atau Pasar Krenditan. Sedangkan kalau ke arah kiri itu adalah Jalan Ngompol, atau kita bisa menuju ke Pantai Ketawang atau Pantai Ngompol dan pantai-pantai Purworejo lainnya. Nah, di daerah ini sangat ramai sekali ya lalu lintasnya, karena perempatan ini boleh disebut dengan pusat Kecamatan Purwodadi, begitu. Nah, meninggalkan perempatan Purwodadi, kita akan bergerak lurus, kemudian akan masuk ke Jalan Panembahan Senopati. Nah, di Jalan Panembahan Senopati ini sangat ramai sekali ya. Ada beberapa sekolah, terus ada kantor kecamatan Purwodadi juga di sini. Kemudian kita akan melewati juga perlintasan kereta api, tepatnya di dekat Stasiun Jenar atau berada di daerah Bragolan, Bragolan atau Brigolan, Kecamatan Purwodadi. Nah, teman-teman, begitu. Itulah kondisi atau rupa-rupa jalan yang saya lewati barusan, yaitu Jalan Congot Purworejo. Nah, sebagai kesimpulan bisa saya sampaikan bahwa Jalan Congot Purworejo ini terbagi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama yaitu yang dari Congot sampai dengan menjelang sekolah SMP 26 Negeri Purworejo itu, yaitu jalan ruas jalan yang rusak atau ruas jalan yang sedang dalam perbaikan. Nah, yang kedua adalah ruas jalan yang dari dusun atau desa Sidoharjo itu sampai dengan perempatan Purwodadi ya, itu yang jalanannya sudah bagus. Kemudian ada juga ruas jalan yang sudah dalam bentuk cor-coran atau semen begitu. Nah, yang ketiga adalah ruas jalan yang dari Purwodadi menuju ke Taman Pandawa atau Taman Pandawa 5 di Jalan Nasional ya. Itu kondisi jalannya sudah bagus, kemudian ramai juga. Oke, teman-teman, untuk trip kali ini sepertinya saya closing di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal tadi. Teriring doa semoga infrastruktur di wilayah Purworejo ini semakin berkembang dan semakin baik ke depannya nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.